Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam tegas Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Erdogan menyatakan bahwa serangan ke Lebanon menjadi bukti jelas Israel menciptakan perang regional. Mengutip Tribun News pada 24 September, kecaman itu diutarakan Erdogan mengingat semakin brutalnya serangan Israel di Lebanon. Hal itu dikatakan Erdogan pada Minggu 22 September di New York yang diselenggarakan oleh Komite Pengarah Nasional Turki Amerika. Erdogan jelas menyatakan bahwa serangan terhadap Lebanon dan pernyataan-pernyataan Israel merupakan upaya manifestasi nyata untuk menyebarkan perang ke kawasan. Semua serangan yang telah dilakukan Israel di Lebanon disebut memicu perang regional serta semakin mengancam perdamaian global. Memperkuat kekhawatiran Turki mengenai ambisi Israel yang lebih luas untuk memperluas perang di seluruh wilayah. Adapun Erdogan mengklaim bahwa negaranya sedang melakukan upaya untuk menghentikan kebijakan Israel yang berupa pendudukan, invasi, dan pembantaian sesegera mungkin.